dapat bisik-bisikan dari kakak Ola. Kakak Ola bilang, kakak ini sama tambah dong. Oke, silakan kakak Ola lanjutkan. Ada promo apa kakak Ola supaya teman-teman Tribuners ini tahu dan segera melangkahkan kaki di tanah Ola. Oh gitu. Oh kita banyak ya kak ya. Pokoknya semuanya ada. Silakan kakak Ola. Terus buat teman-teman, kan kita tahu nih kalau misalnya makan kan kita nggak mau yang bikin kentang kering. Ketemu nah, sakit saya. Nah, aku nih ada aku bawa promo juga namanya Hauche. Hauche. Ingat tadi bonus penyebutannya Hauche. Itu bahasa aslinya kan. Tidak tahu, beda sama bahasa. Artinya apa itu kalau? Padahal Kak Ani mukanya sangat oriental. Oh, begitu. Hobi apa ini sebenarnya? Oke, ini Hauche itu artinya enak. Oh, artinya enak ya. Bahasa apa sih kalau ini? Hauche ini kalau enggak salah dari bahasa Mandarin. Oh, bahasa Mandarinnya. Kayaknya kalau Ola dulu pernah ke Mandarin mungkin ya, Kak Ola. Aku lama di sana. Oh, berapa tahun? 2 hari. Oh, 2 hari ya. Nah, itu kembali ya. Kembali ke Etiket. Oke, Kak Ola di Hauche ini ada apa saja, Kak Ola? Jadi Hauche ini dari yang teman-teman tahu dari namanya, itu tuh adalah Hong Kong Buffet. Hong Kong Buffet. Jadi si Hong Kong Buffet ini all you can eat buat teman-teman. 70.000 aja. 70.000 aja semuanya bisa dimakan ya. Bisa. Sepiring gelas buat piring gelas dan piring gelas kan. Iya, teman-teman makanannya saja ya. All you can eat ingat di Hauche di asli setiap hari apa Kak Ola? Itu ada di setiap hari Rabu. Terus itu ada live musiknya juga. Luar biasa. Iya, mungkin Kak Ani juga mau nyanyi juga. Oh, boleh. Boleh kalau diundang langsung oleh PR-nya kita bisa langsung ke sana. Tapi nyanyi Mandarin. Ah, iya. Akan ikutin dari kalau gitu kita oke Helen kita harus khusus di Kakak Ola ini karena beliau 2 hari di Mandarin. Oh, lama banget. Jadi kita harus khusus di beliau ini. Betul. Oke, Kakak Ola. Berarti makanannya bisa disajikan di Hauche ini apa-apa saja Kakak Ola biasanya? Banyak sih kita ada live cooking juga. Live cookingnya itu aneka olahan ini. Jadi ada kue tiao, terus ada bihun, ada sohun, pokoknya makan makanan khas Asia. Itu live cookingnya ada. Terus untuk buffetnya kita banyak kayak ada ayam asam manis, ikan asam manis, terus ayam panggang hitam itu bumbu khas sana. Ada sapo tahu. Teman-teman yang belum pernah coba sapo tahu langsung ke Astanya. Oh ya, Kak Ola di sana itu makanan yang paling cepat habis ketika di Hauche itu yang paling cepat habis apa sih Kak Ola? Itu hampir setiap minggu ada. Sebenarnya kita menu tiap minggu berubah. Tapi yang favorit tamu itu ada ikan asam manis. Ikan asam manis. Memangnya seberapa enak sih ikan asam manis dari si Aston ini? Apa jadi si ikannya ini digoreng crispy, luarnya garing. Tapi dalamnya lembut. Kayak hati gue ya ampun. Mulut gue garing, hati gue lemah lembut ya ampun. Iya, jadi itu favorit banget. Bumbunya udah pasti asam manis. Itu favorit. 70.000 aja teman-teman udah bisa makan sepuasnya. Live music. Minum juga ya. Betul, pasti ada minum. Oke, terus mungkin ada minum kan? Habis kita kalau makan ada minum. Oke, kalau ada lagi selain Hauche kalau ada. Jadi kita nih seneng bagi-bagi makanan gitu ke tamu-tamu. Wow. Betul. Apakah itu setiap hari atau ada hari-hari tertentu Kak Ola dari Aston bagi-bagi makanan? Ini ada buat teman-teman yang mau weekend-an di Aston itu ada tiap Jumat sama Sabtu namanya maraton. Maraton. Ini bukan lari kan Kak Ola kan? Ini bukan lari kan? Terserah sih. Kalau mau makan sambil lari boleh sambil duduk. Sebelum kalau capek apa enak kan biasanya kan lari dulu ke Aston kan lari lari maraton ke Aston gitu baru sampai Aston maraton gitu oke di maraton namanya ya iya betul jadi maraton ini singkatan dari makan rame-rame di makan rame-rame di Aston. Nah, betul. Di masa pandemi seperti sekarang, Kak Ola. Ini kan makan rame-rame nih. Betul. Nah, apakah di sana tetap rame-rame? Kan aku memang sebenarnya rame-rame lebih ke menunya sih. Oh, menunya yang rame-rame betul. Ya. Betul. Apa saja sih Kak Ola namanya rame-rame ini menunya apa saja Kak Ola? Jadi kalau misalnya si maraton tadi kan kalau misalnya Hauche itu lebih ke menu-menu Asia spesifik ke Hong Kong. Kalau misalnya maraton ini kita khusus di buffet lokal sampai internasional. Jadi campur gitu. Berarti dalam satu tempat ya di Swiss dan juga di Aston kalian bisa memakan segala jenis makanan ya
dari Asia silahkan, dari luar negeri Eropa juga silahkan, semuanya ada. Mau makanan lokal ada ringan, nisbe langsung. Mau makanan luar negeri nisbe langsung juga ada, silahkan teman-teman. Nah kalau ada lagi selain maraton dan juga hauch? Paling info buat maraton ini harganya juga nggak terlalu mahal. Okay. Cukup 60.000 aja. 60.000 saja. Lauknya menunya rame-rame ya? Iya, menunya rame-rame. Wow. Saladnya kita ada gado-gado, ada juga spicy squid yang internasional sedikit. Oke, spicy squid ini kalau bahasa Indonesia apa, Kak Ola? Cumi pedas. Cumi pedas, biar teman-teman tahu di rumah ya, cumi pedas. Oke, luar biasa, aduh enak-enak. Terus jangan lupa Kak, ini tempatnya di Lit Sky. Lit Sky, oh pernah ke Lit Sky, berarti nanti 18 ya Kak Ola ya? Betul, itu tuh gedung tertinggi, maksudnya di lantai yang paling atas ya, betul. Jadi maksudnya teman-teman bisa nikmatin maraton nih, ada live music, terus makan sepuasnya, terus lihat sunset cantik. Tapi kalau sudah malam juga berarti bisa melihat keadaan Kota Kupang. Betul. Dari atas kan. Lights gitu ya. Betul. Mungkin kita juga bisa melihat pacar atau mungkin mantan kita yang terselip di antara batu-batu atau di mana ya. Dari atas astor kita bisa melihat di bawah. Mari kita bisa. Oke, itu dari Kakak Ola, dari semua teman-teman jangan lupa dicatat, simak dan langsung cus jalan sama terus sama mobil ini berjalan, silakan cus ke Aston ya.